Untuk penyediaan rendang daging, kita perlukan 1 pack paste rendang Nasi's Kitchen. Ini cukup untuk 1 kg daging. Kita juga perlukan 200 ml santan dan 100 gram keripik. Untuk rendang yang lebih lezat, boleh tambah sedikit daun kunyit dan daun limau purut. Potong kecil seperti ini. Keluarkan pack paste dari paket. Dan masukkan ke dalam kuali. Bila paste sudah panas, masukkan daging. Masak daging dengan paste rendang dengan api yang kuat. Goreng sehingga permukaan daging kelihatan garing sikit. Kemudian, tambah 1000 ml atau 4 cawan air. Tambah 1 sudu kecil garam. Kacau sehingga larut. Bila sudah mendidih, kecilkan api dan renihkan 60 hingga 90 minit. Setelah direnihkan, kuah rendang akan menjadi pekat. Jika daging masih belum lembut, tambahkan lagi 1 cawan air dan masak lagi sehingga daging mula lembut. Ulang menambah air sehingga daging tidak lagi liat dan keras. Tetapi pastikan tidak terlalu lembut kerana kita masih perlu masak lagi dengan santan dan keripik. Bila daging sudah lembut, tambahkan santan. Masih ada lagi santan dalam cawan, jadi tambah sedikit lagi air supaya baki santan mudah dituangkan. Kemudian, masukkan keripik. Kacau, jangan tak kacau. Tambahkan 3 sudu kecil gula atau secukup rasa. Boleh tambah atau kurangkan mengikut cita rasa anda. Untuk rendang yang lebih wangi, anda boleh tambah daun kunyit dan daun limau purut jika mahu. Teruskan memasak tapi pastikan anda kacau setiap 5 hingga 10 minit untuk elakkan bahagian bawah hangus, terutama sekali bila kuah rendang menjadi semakin pekat. Ini biasanya mengambil masa 30 hingga 40 minit. Jika kuah rendang kelihatan terlalu pekat tapi masih belum gelap dan pecah minyak, tambah sedikit lagi air. Begini rupanya bila rendang sudah siap. Selamat mencuba.